Marsudi, 41 tahun, warga Lorong Sepakat 2, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Pasar Muara Bungo, tewas usai meloncat dari lantai 3 rumah sakit Hanafi Muara Bungo. Korban tewas seketika dengan sangat mengenaskan. Telinga dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Dari informasi yang berhasil diperoleh, korban merupakan seorang pasien rumah sakit yang menderita penyakit tifus dan hepatitis. Korban sudah 5 hari dirawat di ruang super VIP lantai 3 RSUD Muara Bungo. Korban ini meloncat melalui pintu kaca di lantai 3 kamar nomor 01. Diketahui saat itu korban menyuruh istrinya mengambil air minum dan meminta anaknya mengaji di dalam kamar tersebut. Setelah istrinya kembali ke kamar dengan niat hendak memberikan air minum, namun korban sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Sebelumnya memang tidak ada hal yang mencurigakan terlihat dari gerak-gerik korban. Korban sendiri pun juga sudah mengetahui penyakit yang dideritanya tersebut dan bisa disembuhkan. Memang suhu korban ini sempat tidak stabil, namun dapat diatasi oleh tim medis. Kira-kira sekitar jam setengah 12 lah, ini ya. Sekitar lah kurang lebih. Untuk penyakit diderita korban ini apa? Hepatitis katanya. Hepatitis ya? Depresi ya, mungkin belum tahu. Tanda-tanda sebelumnya apa ini udah ada pak? Sudah sering melakukan yang enggak apa? Enggak, belum. Sudah berapa hari sih itu pak? Pertama kan 3 hari, masuk itu katanya usus buntu, nah itu enggak. Terus setelah agak mendingan sehat terus balik, balik 2 hari, terus balik lagi sini, ketemu lagi hepatitis. Yang jaga sendiri. Hingga Kamis sore jenazah korban masih di rumah sakit untuk dibersihkan. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan usai sholat Idul Adha Jumat pagi. Intizam, CekTV melaporkan.